الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. Lima khtalafal mujtahiduna fi ba'dil masaili. Kenapa para mujtahid berselisih pendapat, berbeda pendapat pada sebagian masalah fi ba'dil masaili. Jawaban innal mujtahidu innal mujtahidina sesungguhnya para mujtahid lam yajtahid. Lam yakhtalifu mereka tidak berselisih paham mereka tidak berbeda pendapat fi usuli dini di dalam dasar-dasar agama di dalam pokok-pokok agama wala fi ummahati furu'ihi aslan dan juga tidak di dalam induk-induk cabang-cabangnya ya pada asalnya artinya sama sekali ya enggak kenapa li karena tetapnya ya karena tetapnya bid dalalatil qat'iyati ya karena tetapnya tuh ya usuluddin ya ummahati furuhi tetapnya bid dalalatil qat'iyati dengan dalil-dalil yang qat'i Dia memang tidak berbeda pendapat kalau masalah yang usuluddin, umahatu puru'i, enggak. Kenapa? Dalilnya qat'i. Jelas. Wa inna makhtalapu dan anyasanya mereka berbeda pendapat fi ba'dil masailil faraiyati. yaitu pada sebagian masalah-masalah yang cabang. Puru'i li adami nasin qad ayyin fiha karena tidak ada karena ketidakan nas karena tidak adanya nas qad ay padanya pada cabang-cabang masalah-masalah huruf kenapa idzil juz'iyatu la yatayassaru hasru'a wal ikhtilafu fi asahlun Izil juz'iyatu karena juzuk-juzuk ya, karena sebagian hukum ya katakan juzuk-juzuk yang kecil-kecil, bagian-bagian yang kecil-kecil. Maksudnya bagian-bagian hukum yang kecil-kecil ya. La ya tay la ya hasru tidak mudah oleh menghimpunnya, meringkasnya ya, tidak boleh tidak mudah oleh menghimpunnya ya wal ikhtilafu fi asalun dan berbeda pendapat padanya itu mudah terjadi fa kullun minhum maka tiap-tiap daripada mereka badala tiap usahu tiap-tiap daripada mereka para imamul mujtahid ya badala usahu ia memberikan akan ya mereka mencurahkan ia mencurahkan akan ya kemampuan berfikirnya istikhraji hukmnya di dalam mengeluarkan hukumnya minal kitab wa sunnati. ya diambil dari Al-Qur'an dan sunnah bihasab bimazharu lahu dengan sekira apa yang jelas baginya yang tanpa faman asaba minhum falahu ajrani maka siapa saja yang benar di antara mereka para imamul mujtahid para mujtahid maka baginya mendapati dua pahala nah, dapat dua pahala yang benar Waman akhto'a minhum Dan siapa yang salah Yang tersalah Daripada mereka Para Mujtahid Falahu ajrun Maka baginya mendapati satu pahala Kenapa dapat pahala Lisa'ihi fi izari sawabi Bi qadri Karena usahanya di dalam Menjelaskan yang benar Dengan kadar Kemampuannya jadi kalau para mujtahid ya, para ahlinya mereka itu ya enggak ada enggak berdosa bila mereka berijtihad. Kenapa? Ahluhu ahlinya ahluhu ahlinya Jadi mereka enggak berdosa. Kenapa? ahluhu ahlinya. Kalau benar dapat dua pahalanya, kalau salah dapat satu. Jadi enggak dapat dosa. Kenapa? Ah luhu. Tapi kalau bodoh jangan coba-coba. Laisa min ahlihi bukan daripada ahlinya jangan coba-coba berpendapat. Kalau kita bodoh jangan pernah berpendapat. Jangan ikut aja sama yang pintar kalau bukan ahlinya lihat dokter spesialis sama dokter umum beda apa kagak beda walaupun tahu enggak tuh dokter umum tahu tapi beda ahli dengan umum beda sekarang kan ada macam-macam ya kita juga kadang tahu obat pusing bisa aja kita di Google niat obat pusing keluar nggak tuh keluar tapi sama dokter ya beda sama dokter umum beda ngertian dia daripada kita apalagi lebih tinggi lagi dokter khusus apa spesialis lebih pahaman lagi jadi beda ahlinya bukan ahlinya makanya kalau bukan ahlinya jangan bicara jadilah kita disiplin profesional kalau bukan ahlinya jangan makanya ketika ada suatu ahli tafsir dia melakukan umpama ada kurang tepat ya Insya Allah dimaaf. Kenapa? Ahluhu. Pendapatnya begini, pendapat begitu. Dia ahlinya. Ahluhu. Insya Allah buat beliau dapat pahala satu. Tapi buat kita yang bukan ahlinya. <laughs> Bener aja kebenaran. Biasakan kita sesuai dengan keahlian. Fasalu ahla in kuntum Kita disuruh untuk bertanya kepada ahlinya. Jika kalau jika kamu enggak tahu, tanya. Artinya apa? Mesti kita kedepankan ahlinya. Kalau bodoh, jangan sekali-sekali. Kalau enggak ngerti, enggak bisa. Artinya bukan bidangnya jangan kita berpendapat walaupun kita tahu tuh tapi bukan ahlinya kita jangan sama seperti dokter umum men tahu tapi dia tidak seperti yang ahli artinya dokter umum dia harus mawas diri ini bukan bidang saya umpama nih dia tahu tentang paru nih obatnya ini obatnya ini tapi ini orang sakitnya paru. Ini dokter umum, ya dia nggak boleh memegang itu. Nah, kebanyakan kan begitu kan? Dokter umum biasanya dokter tuh sangat, ya, sangat uh, menghargai itu. Diserahkan aku dokter berobat ke khusus dokter paru, dokter paru, ahlinya. Kenapa kalau dunia itu kelatan langsung di sini tapi kalau akhirat kelatannya nanti di akhirat. <tuh> ya, jadi kalau ahlinya ahli ijtihad kalau dia salah, beliau salah dapat pahala satu. Kalau benar pahalanya dua jadi nggak berdosa tuh tapi kalau bukan ahlinya waktilaful aimmati rahmatun lil ummati berbedanya para imam adalah rahmat rahmat berbedanya para imam tuh rahmat kenapa li ya rahmat bagi umat rahmat bagi umat Kenapa li annahu ikhtilafun fi umurin far'iyatin? Karena bahwasanya itu perbedaan pada perkara-perkara yang cabang. Wal ikhtilafu fi perbedaan pada cabang yujibu yusra 'ala itu dapat membawa mewajibkan maksudnya membawa kepada kemudahan atas manusia. Jadi mudah wa adamu uquihim fil haraji wal ya'si wal ba'si dan tidak jatuh mereka ke dalam ya rasa sempit dan rasa sukar ya kesusahan wal ba'si -ba rasa kesusahan faizatul insanu maka apabila ya manusia itu berada ya dalam keadaan terpaksa faizatul insanu ya famanit turra ya faizatul insanu maka apabila ya manusia itu berada dalam keadaan terpaksa ya maka apabila terpaksa oleh manusia yo. maka apabila manusia itu dalam keadaan terpaksa amila bima huwal aisaru maka dia beramal dengan apa yang dia itu lebih mudah ada pendapat yang ini begini, ada pendapat yang ini lebih mudah lagi. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang itu. Ada ulama bolehin sepanjang tidak melakukan talfik ini Wa ya. illa jika lo enggak enggak pakai yang itu, fa ya'malu bima ahwatu. Dia enggak pakai yang lebih mudah, maka dia beramal dengan apa yang dia itu ahwatu yang lebih hati-hati awil ahra nih ya bukan kha itu ya insyaallah ha bukan bukan kha awil ahra atau yang lebih pantas wal azharu ya dan yang lebih azhar yang lebih jelas. Ya, jadi bisa dua begitu. Ketika berada di keadaan yang sempit. Ya. Jadi bisa ngikut ulama yang ya yang yang lebih mudah ya. Faizatul insanu amila bima huwa aisaru atau dia bisa melakukan yang lebih hati-hati. Yeah. jadi satu masalah, satu masalah, satu pendapat mengatakan ini, yeah. Satu pen pendapat mengatakan itu, yeah. ada yang lebih muda, ada yang lebih hati-hati, yeah. kita itu diberikan kita pilihan mau ikut yang mana. Itulah di dikatakan apa? Ikhtilaful ummah rahmah. Jadi rahmatnya. Jadi jangan pada berantem kalau salah. Ya, kalau berbeda ya. Kalau berbeda jangan pada berantem, hajar sini, hajar sana. Capek. Wallahu ya. a'lam bisawab